Jari kesleo. Jari kesleo adalah cedera yang menyebabkan ligamen jari merenggang atau robek. Jari-jari tangan bisa kesleo apabila jari melentur ke arah yang tidak biasa. Kemudian, biasanya terjadi ketika jatuh dengan keadaan tangan yang terlentang. Jari kesleo bisa terjadi pada siapa saja, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Kondisi ini biasanya dialami oleh orang yang sering melakukan aktivitas fisik, seperti olahraga yang berlebihan dan tidak hati-hati. Penyebab jari kesleo. Biasanya kesleo pada anggota tubuh bisa terjadi karena seseorang melakukan aktivitas berat, seperti berjalan atau melakukan olahraga dengan medan yang terjal atau tidak rata. Melakukan gerakan berputar saat olahraga, seperti dalam olahraga atletik. Melakukan pendaratan atau jatuh pada posisi yang salah, dan melakukan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Gejala dari kesleo. Gejala yang timbul akibat kesleo tergantung pada tingkat keparahan dan kondisi yang terjadi saat kesleo. Gejala yang dirasakan antara lain menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di bagian jari yang kesleo, pembengkakan dan sampai memar, terkadang akan terdengar suara retakan pada sendi saat cedera, dan jari-jari menjadi sulit untuk digerakkan. Mungkin ada beberapa hal lain yang termasuk dalam gejala yang dialami oleh penderita kesleo. Maka, bagi penderita yang mengalami kesleo, harus segera dikonsultasikan dengan dokter yang ahli di bidangnya. Pengobatan jari kesleo. Pengobatan pada jari yang kesleo bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pada sendi yang terkilir. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mengobati jari yang kesleo. Tidak boleh dipijat. Mengistirahatkan jari yang terluka. Banyak bergerak akan membuat rasa nyeri bertambah. Kompres jari Anda dengan es selama 15-20 menit, setidaknya 4 kali sehari atau sampai bengkak dan nyerinya hilang. Mengkonsumsi obat pereda nyeri atau anti radang seperti ibuprofen atau acetaminophen. Jika kondisi akibat kesleo parah pada ligamen yang robek, maka dokter akan menyarankan untuk melakukan operasi. Terapi fisik dapat membantu sendi bergerak lebih baik. Dan yang terakhir, lakukan olahraga jari seperti meremas bola dan meremas jari dapat membantu meregangkan jari-jari jadi lebih kuat selama penyembuhan. Jangan lakukan tindakan sembarangan pada jari atau anggota tubuh yang kesleo, karena bisa saja hal tersebut malah akan semakin memperparah keadaan. Langsung temui pihak ahli atau spesialis untuk menangani kesleo, karena telah banyak kasus fatal terjadi akibat salah tindakan ketika terjadi kesleo. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Indonesia, karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini.
Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.